kesankan untuk anak dari anak-anak untuk saya sebagai seorang penjaga, yaitu anak-anak itu tidak membedakan antara itu gurunya, ini tukang kebunnya, itu yang paling mengesankan buat saya. Oh iya. Perasaan yang paling dominan itu perasaannya senang, karena kebutuhan saya untuk selalu berinteraksi dengan anak-anak terpenuhi. Saya suka anak-anak dan bertemu anak-anak di situ. Perasaan saya juga senang karena baru pertama kali bekerja dan puji Tuhan bertemu dengan anak-anak yang luar biasa juga, punya rekan kerja juga yang luar biasa, jadi perasaan saya senang. Kalau perasaan saya pertama masuk kerja di sini kagum dengan gedungnya. Gedungnya kok besar. Padahal dulu itu saya mengajar kelasnya kecil, gedungnya kecil dan luar biasa sekali, anak-anaknya banyak banget. Saya rasa sama, selama satu tahun ini itu seneng ya, seperti yang lainnya seneng, karena memang selain cita-cita saya dari dulu, jadi setiap tahun saya merasa seneng jadi guru. Apalagi setiap tahun kan anaknya berganti, sehingga pola tingkahnya, apa-apanya itu selalu memberi variasi di dalam pekerjaan saya. Canisius, 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 hooray!